Dan bahkan ada peledak di balik munisi tersebut yang bisa menghancurkan kendaraan tempur dalam sekejap. Tembus dan meledak di dalam. SPR-2 juga. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat dan di samping keluarga yang tercinta. Nanti-nanti video reaction dari Bang Lee. Terima kasih guys bagi teman-teman yang telah pun sudi support dan sentiasa menantikan video-video reaction daripada channel Lilia Pictures ataupun apa juga konten dari Bang Lee. Vlog ada apa-apa jugalah, short film ke apa ke. Terima kasih ya. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki. Dan bagi yang baru ternonton ataupun tersinggah ke channel Bang Lee ni, sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee. Okey guys, kali ini Bang Lee ingin berkongsi. Kali ini kita mau melihat apa guys? 5 senjata buatan Indonesia yang sudah mendunia. Tanpa basa-basi, tanpa buang masa, Bang Lee mengajak teman-teman, jom follow Bang Lee. Kita lihat, kita tonton apakah senjata-senjata itu guys. Let's go. A few moments later. Channel Infonesia, informasi untuk Indonesia. Itu dia guys, jangan lupa Indonesia telah melahirkan channel sebuah kekuatan ini, besar yang sudah mulai diakui oleh militer dunia. Kekuatan besar ini adalah alutsista serta peralatan tempur. Patut kita acungi jempol atas kemandirian Indonesia dalam menciptakan senjata militer. Sudah hal mandiri, ini terkait karena keinginan untuk tidak ketergantungan terus-menerus terhadap senjata militer buatan luar negeri. Benar. Pengembangan alutsista di dalam negeri juga memiliki banyak manfaat. Di samping menghidupkan industri pertahanan dalam negeri, juga mampu menghemat devisa dan pajak akibat impor alutsista per tahun. Betul, jimatnya banyak. Senjata buatan dalam negeri ini sudah diekspor ke berbagai negara di dunia. Apa saja senjata tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 5 senjata canggih buatan Indonesia yang sudah mendunia versi Infonesia. Oke, ini versi Infonesia. Wah, adakah senapang dalam pistol G2 PUBG Premium ataupun COD? Pistol G2 Premium dalam COD ada ini ya. Militer meluncurkan pistol jenis G2 Call of Duty yang ada. Merupakan senjata genggam dari pengembangan G2 Combat dan Elite yang biasa dipakai personel militer organik. Keren. Sementara G2 Premium ini lebih diperuntukkan untuk olahraga tembak. G2 olahraga tembak. Memiliki munisi kaliber 9mm dengan 9mm. Jarak tembak efektif 25 meter. 25 meter. Dengan berat 1,05 kg. Pistol ini memiliki kapasitas magasin 15 butir amunisi. Wow, tepat sekali ya bapak ini tembak. Semua targetnya kena pistol guys. Pistol ini banyak menghasilkan prestasi untuk Indonesia. Salah satunya dia punya recoil pun. Diselenggarakan pada bulan Mei 2017. Enggak keterlaluan ya recoilnya. Indonesia berhasil menjadi juara umum. Juara lomba tembak ini. Australian Army of Skill Arm Meeting yang diselenggarakan oleh Angkatan Darat Australia. Bahkan pasukan pertahanan Laos pernah menggunakan senjata ini dalam kejuaraan menembak tingkat ASEAN dan mampu mengalahkan TNI saat itu. Oh, guna senjata buatan TNI ya. Lalu menang. Senapan serbu bawah air. SSB. Bersama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan di Slitbang TNI AL, Slitbang. PT Pindad mengembangkan PT Pindad senapan canggih lainnya, yakni senapan serbu bawah air atau SSB. Dalam air boleh dicoba ya, guys. Senjata ini dirancang guna mendukung pertempuran atau pencegatan musuh baik di darat maupun di kedalaman ini air. Gunanya untuk ini pertempuran ya di bawah air, ataupun SSBA kopasikan mampu menembakkan secara efektif dengan jarak 2-30 meter di kedalaman 5 meter. Jauh 10-20 meter di kedalaman 20 meter. Dan 5-10 meter di kedalaman 40 meter. Bila di darat, senapan serbu ini mampu menembak sasaran dengan jangkauan efektif 100 meter. Jauh. SSBA menggunakan peluru kaliber 5,66x150mm dengan bobot 4,5 kg. Ia mampu memuntahkan 20 butir peluru dalam 1 butir magasin. Bahaya ini senapan. Canggih, ada buat ya. Submachine gun PM3. SMG PM3. Ini juga buatan PT Pindad. Meski produk submachine gun atau SMG belum memasyarakat di lingkungan TNI Polri, rekam jejak PT Pindad dalam menurunkan SMG tidak bisa dianggap sebelah mata. Generasi SMG ketiga dari PT Pindad ini telah resmi diluncurkan dengan penyempurnaan dari seri terdahulunya, yaitu PM2. PM2 senapan laras PT ini memiliki desain khusus untuk pendukung pertempuran jarak dekat, jarak dekat perang kota,
dan pembebasan sandera. Sandera. M3 dioperasikan dengan munisi kaliber 9 mm. 9 mm, guys. Dengan bidikan akurat hingga 75 meter. Oh, ringan bobotnya. Dan tembak 750 sampai 850 butir per menit. M3 juga dirancang untuk digunakan oleh pasukan khusus. Terbukti pindad ya, menyediakan alat opsional berupa peredam suara pada laras. Silencer juga ada. Mantap PT Pindad. SMG ada, SSB ada. Senapan serbu SS2. SS2, SS itu senapan serbu. Senapan guys. Serbu SS2 buatan Pindad adalah generasi SS2. Kedua dari senapan serbu Pindad SS1. Senapan ini digunakan sebagai senapan standar TNI dan Polri. Keunggulan SS2 dibandingkan dengan pendahulunya yaitu memiliki desain yang ergonomis, tahan terhadap kelembaban tinggi dan lebih ringan. Senapan ini memiliki berat 3,2 kg dengan panjang 930 mm dengan panjang laras 460 mm. Per minute, menggunakan guys. Peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO. Rata-rata tembakan peluru 700 butir per menit. Kecepatan peluru yang ditembakkan sekitar 710 meter per detik. Senapan serbu SS2 dibuat dalam 4 varian berbeda, yaitu SS2V1, SS2V2, SS2V4, dan SS2V5 dengan kaliber 5,56 mm. Semua 5. SS2 menjadi 5, salah satu senjata yang berhasil membawa Indonesia menjadi juara umum di ajang Australian Army of Skill Art Meeting dalam negeri, yang guys. Bangga lah. Australia tepat, pada bulan Mei 2017 lalu. Di ajang ini Indonesia berhasil mengalahkan negara yang terkenal dengan kekuatan militernya, di antaranya Amerika dan Inggris. Guna senjata buatan dalam negeri dan menang lomba tembak. PT Pindad sniper, resmi memperkenalkan senapan penembak runduk atau SPR pada tahun 2007. Kemunculan senjata runduk produksi anak bangsa ini sontak membuat dunia militer internasional kaget. Pasalnya peluru dari SPR-2 ini bisa menembus tank baja. Dan bahkan ada peledak di balik munisi tersebut yang bisa menghancurkan kendaraan tempur dalam sekejap. Tembus dan meledak di dalam. SPR-2 juga memiliki jangkauan tembak hingga 2 km. Lihat, amunisinya pelurunya gede. Manfaat ekonomis dari pembuatan SPR-2 ini sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi ia menekankan bahwa keberhasilan pembuatan senapan runduk tersebut membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan alutsista yang inovatif dan mutakhir. Tidak hanya itu, dengan adanya SPR-2 ini, Indonesia bersaing dengan tiga negara yang hanya mampu membuat senapan runduk serupa, yakni Amerika Serikat dan dua negara di Eropa. Seiring berjalannya waktu, PT Pindad terus mengembangkan senjata jenis ini, sehingga muncul varian terbarunya seperti SPR-3 dan yang baru diperkenalkan Oktober tahun 2017 lalu yaitu SPR-4. SPR-4, keren guys, ini yang latest, paling baru. 5 senjata canggih buatan Indonesia yang sudah mendunia versi Infonesia. Tidak disangka karya anak bangsa pada bidang militer mampu membuat SSBA. Indonesia diperhitungkan di mata dunia. Semoga informasi ini menjadi penyemangat agar negara Indonesia semakin eksis di kancah dunia dalam berbagai bidang. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Mari kita dukung channel ini agar dapat terus memberikan informasi bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Ya, terima kasih Infonesia. Okay guys, jangan lupa teruskan mendukung, support dan subscribe channel Infonesia. Oh, keren juga ya channelnya. Informasi tentang 5 senjata buatan Indonesia. Senjata canggih guys. Dan yang terkini SPR-4. Senapan runduk itu ya, penembak runduk ataupun sniper. Sudah ada yang versi keempatnya, latest, canggih, keren ya. Tak seperti buatan Asia, sepertinya buatan Eropah, tapi itulah hakikat dan kebenarannya. Teman-teman kita negaranya Indonesia telah pun mandiri dalam pembuatan senjata yang canggih seperti ini ya. SSBA itu dalam air ya, boleh ditembak. Teknologinya bukan kaleng-kaleng guys. Dalam air kalau salah senapan itu boleh jam ya ataupun stop ya. Tidak semua sebarangan senapan boleh dibawa di dalam air. Ya, SS2 tadi seperti seperti senapan heavy gun buatan dari Eropah seperti M416 ya. M16 senjata itu cukup
canggih, tapi kebenarannya dibuat di dalam negeri oleh PT Pendat. Bang Lee respect lah. Yang ini Bang Lee tidak boleh nafikan, ya, kebenarannya telah terbukti dalam acara lomba tembak. Indonesia juga mampu menjadi juara dengan menggunakan senapang buatan dalam negeri, guys. Tahniah. Mantap. Bukan kaleng-kaleng, guys. Alright, itu dia tadi video reaction kali ini mengenai 5 senjata canggih buatan dalam negeri Indonesia. Bagaimana? Gimana pandangan teman-teman semua? Sekiranya ada sebarang informasi lagi yang ingin dikongsikan bersama dengan Bang Lee, Bang Lee alu-alukan. Share di ruangan komen seperti biasa. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif dan baik-baik, tidak ada salahnya. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton video reaction kali ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Teruskan support channel Lilia Pictures, guys. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye, guys.